Ya, masih ingat tiga kata ajaib yang saya ajarkan kemarin? Apa? Terima kasih, maafkan aku, dan aku mencintaimu. Ya, tiga kata ajaib yang kita praktekkan bersama dengan teman kita. Ada yang dipraktekkan ya tadi bangun tidur dengan teman, dengan teman sekamar, dengan tetangga kamar sebelah, ada? Gak ada ya? Gak ada. Nah, sekarang saya terus mengingatkan setiap hari tiga kata ajaib ini kenapa saya ajarkan di sini, karena punya pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan kita, punya dampak yang positif bagi kita. Yang pertama saya jelaskan kemarin kan belum penjelasannya ya, kamu jelaskan. Terima kasih. Mengapa saya katakan kata terima kasih ini menjadi kata yang ajaib? Kenapa? Kalau saya atau kalau oma opa mendapatkan ucapan terima kasih, rasanya gimana? Ada yang ucapkan terima kasih orang lain kepada oma opa? Ada. Nah, rasanya gimana ketika kita menerima ucapan terima kasih dari orang lain pada kita? Senang, kenapa senang mas Ustaz? Ya, kenapa senang di terima kasih diberikan ucapan terima kasih? Kenapa? Biasanya orang mengucapkan terima kasih karena dia sudah menerima sesuatu dari kita ya, gitu ya, menelihat dari kita. Karena dia sudah menerima sesuatu dari kita, dia mengucapkan terima kasih. Artinya apa? Karena kita sudah berbuat sesuatu bagi orang lain, maka orang lain menghargai, pemberian kita dengan kata ucapan terima kasih, Oma Noni, ya. Iya, kita bisa membalas terima kasih kembali kasih sama-sama. Setelah apa balasannya biasanya? Dengan senang hati, gitu ya? Iya, disambut dengan yang baik pula. Itu terima kasih. Dan ketika mulut kita mengucapkan terima kasih, berarti kita sebetulnya juga sedang bersyukur. Karena kita menerima, ya, menerima sesuatu dari orang lain, ya, terima kasih. Tapi saat itulah saya bersyukur. Ya, kalau kita tidak pernah berterima kasih, ada yang suka begitu, terima ya, kita pernah berterima kasih. Terima kasih langsung kembali. Oh, terima kasih kembali. Tanpa kita sadari, tanpa saya sadari, ya, makanya
ketiga itu memulihkan itu, ya kata maafkan aku menjadi sebuah kata yang ajaib untuk memulihkan sebuah hubungan. Dan seringkali orang tua bisa menyakiti anaknya, bisa anak menyakiti hati orang tuanya, bisa lagi apalagi ya. Ada orang tua dan anak bertengkar dan sampai akhirnya tidak sama-samaan yang waktu yang lama ada ya. Tapi ketika kata ajaib ini mengucapkan maafkan aku ya, coba nanti oma-opa rasakan dampak ketika ada seseorang yang meminta maaf. Ketika kita menerima ucapan terima kasih ya, enggak itu kita dihargai, gitu ya, kita diwoke, dimanusiakan, gitu ya. Nah, yang ketiga apa? Aku mencintai, aku mengasihi, aku memahami. Kemarin kembali sudah bisa saja digabungkan dengan kata aku mengerti ya, Oma ya, mengerti apa? Pengertian sama-sama. Oh iya. Pengertian, aku sama-sama mengerti kamu, gitu ya, bisa diganti. Gimana rasanya ketika ada orang lain mengucapkan itu? Omalis, aku mencintaimu. Omalis, aku memahami. Omanoni, aku menyayangimu. Opa Yusru, aku sangat mengerti. Ya, kata-kata itu setidaknya menguatkan kita, mengingatkan kita ada orang lain yang peduli dengan aku. Ya, kita tidak sendirian. Ada yang pernah diucapi kata-kata itu? Gak ada? Ada siapa? Bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa teman, teman, bisa tetangga, ya, bisa siapapun adanya orang lain dan cuma bisa mengatakan itu pada kita, ya. Rasanya pasti luar biasa ketika kita mendapatkan ucapan. Makanya itu kemarin pasangan ya. Nah sekarang penjelasannya, kalau saja Oma bisa melakukan setiap hari, minimal pada teman sekamar ucapkan setiap hari, tidak perlu mengharapkan balasan. Ucapkan itu, saya yakin ajaiban akan terjadi. Di mana kita coba Budi tetapin ucapkan setiap hari, pamit terima kasih ya kamu ada bersama dengan saya, maafkan aku ya aku sama banyak salah, aku mengasihimu, pamit. Atau Pak Omo, Pak Yusuf, Pak Yusuf terima kasih ya kamu ada bersama dengan aku di tahun ini, maafkan aku ya aku mengasihimu ya. Coba Imon, ya, pasangannya Oma Nur, coba katakan Oma Nur, ya, terima kasih sudah jadi teman setamaku, maafkan aku ya, aku salah, aku mengasihimu, aku mencintaimu. Sama Oma Nur juga Oma Imon bisa mengucapkan itu. Coba lihat teman senamanya ada di sini, Oma Yani sama Oma Royati, ya. Moroyanti, terima kasih kamu ada bersama aku. Ya, Ibu Yani, jadi dengar toh. Jangan itu. Terima kasih yang buat Moroyanti, maafkan aku ya, aku ngasih. Oma Pin, sama siapa? Ya, dan semuanya. Oma Cu, ada Oma Ani, teman sekamarnya. Sudah kan? Setiap hari.
Malami, terima kasih ya malam ada sini kamu dengan aku. Maafkan aku kalau aku buat salah ya, yang ketemu ya aku ngasih gitu ya. Ya, sama yang tidak ada padang bulu, tidak ikut yang lebih muda, tidak ikut lebih tua, sama kita belajar untuk mengucapkan agar hubungan kita bukan hanya dengan sesama tapi juga dengan Tuhan. Kita katakan tiga kata ini pada Tuhan. Sampai saat ini aku masih hidup. Sampai detik ini aku diberi nafas. Maafkan aku, ampuni aku, hilangkan aku semua. Aku berdosa. Aku mencintai Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Ya, nah itu lakukan kepada Tuhan, lakukan kepada sesama dan jangan lupa lakukan juga pada siapa? Satu lagi, diri sendiri. Kita lupa berterima kasih pada diri sendiri. Terima kasih diriku, engkau baik-baik saja saat ini. Maafkan aku ya diriku, bila mana aku sering membuat engkau susah ya, engkau sakit. Aku mencintaimu ya. Yakinlah, jangan tak peduli orang mengatakan kita gila, gitu. Enggak, ya, lucu, tak peduli, tapi itu coba tubuh kita mendengar apa yang kita ucap, ya, rasakan, apalagi kalau sedang sakit, akan banget terasa. Itu yang namanya healing, penyembuhan bagi diri sendiri. Ya, terima kasih. Sampai saat ini kau bertahan, kau kuat, kau sehat, ya? Itu tertuang di dalam nyanyian kita hari ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, ya? Tuhan juga mengingatkan kita untuk selalu berterima kasih, bersyukur. Kita begitu banyak membuat ajakan nasihat, ya. Semoga Bapak bisa melakukan, mempraktek lagi tema pasangan-pasangan. Kali ini nanti kamar ya, Bapak di rumah. Semoga kita, yuk kita berdoa.